Meski bentuk masjidnya sederhana layaknya masjid pada umumnya, namun Masjid Kagungan Dalem Sambisari di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, ternyata banyak menyimpan sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Terletak di Dusun Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Inilah Masjid Kagungan Dalem Sambisari, Berdiri kokoh di lahan seluas 400 meter persegi. Dibangun tahun 1770 silam, masjid bercorak warna cat hijau muda dan tua ini merupakan salah satu dari sekian banyak masjid kagungan dalam atau masjid milik Keraton Yogyakarta. Tak jauh beda dengan masjid milik Keraton Yogyakarta lainnya, bangunan masjid berbentuk bujur sangkar beratap tumpang dua, memiliki beduk dan mimbar. Bahkan disebutkan terdapat kolam yang mengelilingi masjid saat awal pembangunannya. Adapun ciri lain adalah terdapat makam kuno yang terletak di belakang bangunan masjid. Ciri ini sama dengan Masjid Patok Nagoro di Ploso Kuning dan Melangi. Menurut salah seorang tim dari golongan kemasjitan Kawedanan Pangulon Keraton Yogyakarta, Rahmadi Seloharjoso, pembangunan Masjid Sambisari tak bisa dilepaskan dari Masjid Patok Nagoro di Ploso Kuning dan Melangi, Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan masjid Sambisari dilakukan Muhammad Hasan Bisri atau Kiai Musin Besari yang merupakan putra dari Kiai Nur Iman Dimlangi atau adik Raden Mas Kiai Mursodo di Ploso Kuning dengan menempati tanah perdikan pada 250 tahun silam. Selanjutnya diteruskan sepupunya bernama Muhammad Salim yang merupakan imam pertama masjid Sambisari. Tanah ini diberikan keraton Yogyakarta sebagai hadiah atas jasa siar atau dakwah agama Islam di wilayah Sleman Timur. Saat itu, selain menjadi pusat dakwah Islam di wilayah timur kota Yogyakarta, masjid juga difungsikan untuk pusat pemerintahan, kegiatan budaya hingga pertahanan. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta, melaporkan.